Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial memasak mie ayam Cowboy Stadion. Yang pertama, siapkan air mendidih. Air mendidih. Yang kedua, masukkan minyak. Sambil menunggu mie matang, kita sediakan dulu, tuangkan dulu kaldunya ke mangkok. Tunggu sampai matang. Minyak diaduk-aduk ya, biar rata matangnya. Kira-kira 1 menit, guys. Setelah itu sayuran masukkan ke air yang mendidih. Terus setelah mie-nya udah matang, lalu tuangkan ke mangkok yang berisi kaldu tadi untuk diaduk. Ya. Tolong pegang itu. Oh, oke, siap. Tak huruf pula, Pak. Tutorial masuk ini supaya tidak salah kata. Diaduk, guys, sampai rata. Setelah itu siapkan langsung sayurannya, taruh di atas. Kalau sayuran cukup dengan air panas sudah matang. Jangan terlalu lama untuk merebus sayurannya ya guys, biar ada protes-protesnya. Setelah itu masukkan airnya di atas, taburi airnya seperti ini guys. Yang selanjutnya bisa ditaruh di atasnya bakso, boleh, dan juga apa ya, ini udah temukan bakso. Setelah itu mie siap dihidangkan untuk keluarga. Jangan lupa ditaruh pangsitnya seperti ini guys, seperti ini guys. Oke, kakak guys, dah.